Selamat malam Kak Melayu. Saya akan berbagi cerita bagi pada saat drone saya terbangkan, kemudian menggeser ke tetangga. Jadi ini kejadiannya. Jadi drone terus merekam kembang api di menara teratai. Kemudian pada saat aman, drone kemudian landing ya, landing sendiri. Karena waktu itu drone-nya dengan mobil ATTI, tidak pakai GPS. Jadi langsung landing di depannya warungnya Mbak Tuti, dan kemudian diselamatkan sama